Saatnya Anda menyimak sejumlah informasi seputar haji, saudara. Ini ada Kementerian Agama Kabupaten Garut yang berangkatkan sebanyak 432 calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 39 Jawa Barat. Berangkatan jemaah calon haji ini didampingi 8 orang petugas. 432 calon haji asal Kabupaten Garut, Jawa Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 39 kembali diberangkatkan dari halaman Gedung Pendopo, Kabupaten Garut. Data dari Kementerian Agama, jemaah calon haji dari Kabupaten Garut tahun 2024 berjumlah 2.003 orang yang terbagi dalam 5 kelompok terbang. Pemberangkatan mulai dari 10 Mei sampai 5 Juni mendatang. Kementerian Agama juga mencatat 2 calon haji asal Garut meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi, yaitu Sarif Hari Karun asal Kecamatan Samarang dan Ada Supian warga Kecamatan Bayongbong. Kedua anggota jemaah berangkat dengan kondisi kesehatan yang baik. Keduanya diduga mengalami kelelahan karena cuaca. Insya Allah mereka semua dalam kondisi yang sehat dan mari kita doakan semoga mereka bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah hajinya, baik rukun hajinya, wajib hajinya, dan sunnah-sunnah yang lain. Jemaah haji yang meninggal itu kemarin di kloter 10 satu orang, ya, kloter 2 itu satu orang. Jadi jumlahnya berapa, Pak? Baru 2 orang. Kondisi kesehatan ratusan anggota jemaah calon haji kloter 39 baik dan mendapat pendampingan dari 8 orang petugas. Jemaah calon haji diingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengikuti rukun yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan ibadah haji berlangsung lancar. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.